مولج الليل في النهار مولج النهار في الليل تبصرة وذكرى لأولي البصائر والأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاز المقبلون عليه وأفلح المنطرحون بين يديه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله سيد الدالين إليه وأكرم الخلق لديه صلى الله وسلم عليه لقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة فعما كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال فكله فضلا أتى ورحمة وكله حكم هدى وحكمة وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال وفي السخاء كأنه البحر الزخر يعطي مئينا وألوفا من حضر وما اصطفى لنفسه وما ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال ولم يزل الحق في اجتهادي وبعد فرض الغزو والجهاد ما كر في ظل ولا بلاد إلا على الكفار في قتالي اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما نسعد بهما يوم الوقوف بين يدي الملك الكريم الرحيم العفو الغفار عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبعد فإن الحق أفضل مسلك سلكت وتقوى الله خير بضاعتي ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة أيها العباد Wahai sekalian hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya Allah ta'ala memanggil setiap orang yang beriman. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian, takwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa, sebenar-benarnya rasa takut, dan jangan kalian mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang paling bertakwa di alam semesta, makhluk yang paling bertakwa adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang paling berilmu. Orang yang berilmu maka dia orang yang takut kepada Allah. Sehingga Rasulullah bersabda di dalam hadis, Inna a'lamakum billahi wa atqakum bihi ana. Dalam Sahih al-Bukhari Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya yang paling berilmu di antara kalian, yang paling takwa di antara kalian adalah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mencontohkan dalam kesehariannya bagi sahabat ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sahabat mereka belajar takwa dari Rasulullah, meneladani takwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar konsep, tetapi mereka menyaksikan ketakwaan di dalam pribadi Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada pribadi Rasulullah teladan yang terbaik. Sehingga mereka melihat bagaimana Rasulullah salat, bagaimana Rasulullah puasa, bagaimana Rasulullah tahajud, bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran, bagaimana Rasulullah meninggalkan yang haram, menjalankan kewajiban, berbakti, bersilaturahmi, berderma, berbagi. Mereka saksikan dengan mata kepala mereka hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah menegaskan kepada para sahabat beliau, at-taqwa, kalian mau mencari taqwa, tahu di mana taqwa? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Di hadapan para sahabat Rasulullah berucap, takwa adanya di sini, menunjuk dadanya Nabi Muhammad, menunjuk dadanya sendiri, takwa
letaknya di sini di dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat Rasulullah yang paling bertakwa adalah yang paling dekat dengan Rasulullah, yang paling erat hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan Al-Ashr Al-Mubasyirin bil Jannah. Mereka merupakan orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah, kaum Muhajirin wal Ansar, Ahli Badr, Ahli Uhud, Ahli Bay'atul Ridwan. Mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan mereka kepada Rasulullah membuahkan ketakwaan. Makin dekat, makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka dekat dengan sumber takwa, dengan markaz takwa, dengan pabrik takwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karenanya itu di momen-momen haji yang semacam ini, ketika orang-orang selesai melaksanakan ibadat haji, maka para jamaah haji berbondong-bondong mencari hakikat takwa dengan berziarah kepada sumber takwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana dahulu beliau bersabda, man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang pergi haji tetapi dia tidak berziarah kepada Nabi Muhammad, enggak berziarah kepadaku, maka dia telah bersikap jafa, bersikap tidak sopan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bersikap acuh dan cuek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bersabda, man zarani maitan faka'annama zarani hayyan, yang datang kepadaku setelah aku wafat sama seolah-olah dia datang kepadaku di masa hidupku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maknanya jangan dibeda-bedakan. Artinya sebagaimana orang-orang datang kepada Nabi Muhammad semasa Rasulullah hidup, setelah Rasulullah wafat tetap datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bahkan Al-Qur'an memerintahkan dan mengisyaratkan untuk seseorang mendekat kepada Nabi Muhammad. Dia mau taubat, mau balik kepada Allah, melakukan kesalahan, maka hendaknya dia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tutorial bagi para pendosa dan pelaku kejahatan yang mau balik kepada Allah taala. Allah taala berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Ketika mereka menzalimi diri sendiri, berbuat kezaliman, berbuat dosa, berbuat kejahatan, apabila orang berbuat jahat, maka apa yang dia lakukan? Mendekat, jangan menjauh, jangan membuat dirinya menjadi minder hingga tidak mau dekat, enggak mau ke masjid, enggak mau sholat, enggak mau taat, enggak mau dekat kepada kaum salihin. Kalau engkau seorang pendosa, maka duduklah bersama orang yang bertakwa agar berubah menjadi orang yang takwa kepada Allah taala dan diampunkan dosa-dosamu. Bahkan Allah taala khusus bilang kepada orang yang berbuat kezaliman, berbuat dosa, berbuat kejahatan, datanglah kepada Nabi Muhammad. Ja'uka, datang kepada engkau wahai Muhammad. Pertama dia, yang dia lakukan setelah dia berbuat kejahatan, kesalahan, yang dia lakukan untuk balik kepada Allah, datang dulu kepada Rasulullah. Ja'uka, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaghfirullah, kemudian mereka beristighfar memohon ampunan kepada Allah. Apa mereka enggak bisa mohon ampun di rumahnya sendiri? Enggak bisa mohon ampun di kampungnya sendiri? Enggak bisa memohon ampunan Allah taala di kamarnya sendiri? Bisa. Tetapi Allah mengajarkan, ada Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Beristighfar, di mana beristighfar? Di hadapan Rasulullah. Ja'uka fastaghfirullah. Hadza di dalam Al-Qur'an diajarkan etika sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu. Ja'uka fastaghfirullah, datang kepada engkau, dan yang mereka lakukan apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wastaghfar lahum rasul, sang rasul pun memohonkan ampunan Allah bagi kalian, bagi mereka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohonkan beristighfar untuk umatnya di masa hidupnya Rasulullah dan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayati khairul lakum, mamati khairul lakum, hidupku baik untuk kalian, wafatku pun baik untuk kalian. Setelah aku meninggal dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, turadu alayya amalukum. Amalan kalian, amalukum, disampaikan laporannya kepadaku. Kalau aku dapati hasilnya baik, laporannya bagus, aku bersyukur kepada Allah. In wajadtu ghaira dzalik, apabila aku dapati laporannya lain daripada yang bagus, istaghfartu lakum, maka aku memohon ampunan Allah bagi kalian. Dan senantiasa Nabi Muhammad beristighfar untuk umatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketika seseorang dia datang kepada Rasulullah memohon ampunan Allah dan Rasul mendoakan memohonkan ampunan Allah bagi orang tersebut, la wajadullaha tawwabar rahima, niscaya mereka akan menemukan Allah Maha Pemberi Taubat, Maha Penyayang. Datang kepada Rasulullah dan mereka akan menemukan Allah di situ. Datang mendekat kepada Rasulullah dan mereka akan menemukan Allah Tawwaban Rahima. Dan jangan heran, itu dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman kepada hambanya, kepada Rasulullah, Rasul menceritakan besok Allah Ta'ala itu berkata kepada hambanya di hari kiamat, abdi, abdi, hambaku, hambaku, maridtu walam ta'udni, saya sakit tapi kamu tidak menjengukku. Maka sang hamba di hari kiamat berkata, ya Rab, kaifa maridta wa anta rabbul alamin, bagaimana mungkin engkau sakit sedangkan engkau adalah Tuhan alam semesta. Maka Allah Ta'ala menjawab, maridha abdi fulan, lau uttahu la wajadtani indah, yang sakit kekasihku fulan, kalau engkau jenguk dia, engkau akan temukan aku ada bersama dia. Abdi, wahai hambaku, ju'tu walam tut'imni, aku lapar dan engkau tidak memberiku makan. Maka si hamba berkata, bagaimana bisa engkau lapar, engkau adalah Tuhan, Tuhan alam semesta. Dan yang kelaparan adalah hambaku, seorang wali fulan, kalau engkau beri makan dia, engkau temukan aku ada bersama dia. Wahakadha, di dalam hadis qudsi yang demikian panjang disebutkan dan diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka bagaimana halnya dengan Rasulullah? La wajadullaha tawwabar rahima. Mereka kalau datang kepada Nabi akan menemukan Allah Maha Pemberi Taubat, Maha Penyayang. Ibadallah, wahai sekalian hamba-hamba Allah, sesungguhnya orang-orang yang enggan untuk mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang di dalam hatinya ada sesuatu, merasa saya sudah cukup dengan istighfar saya, enggak perlu istighfarnya Nabi Muhammad. Merasa cukup, merasa enggak perlu, enggak ada kebutuhan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahkan di dalam hadis niyah beliau menyatakan, menyebutkan di dalam hadis bahwasanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, amalan dengan niat, dan seseorang masing-masing mendapatkan sesuai dengan niatnya. Ketika orang-orang bilang jangan ziarah Nabi tapi niatin ziarah masjid, ini di dalam Sahih Al-Bukhari. Dan Umar bin Al-Khattab dalam khutbahnya disaksikan oleh para sahabat menjawab, Rasulullah bersabda, al-amal bin niyat wa innama likulli imrin ma nawa, man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya, hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka ditulis, dicatat hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Para sahabat hijrahnya kemana? Apakah mereka hijrahnya, bukankah mereka hijrahnya ke Madinah Al-Munawwarah? Tetapi Nabi menegaskan hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka ditulis hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Enggak disebut sebutan Madinah di sini. Tetapi datangnya, hijrahnya mereka, mendekatnya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh orang yang tidak menghargai Nabi Muhammad, orang yang tidak punya ta'zim dan penghormatan kepada Rasulullah
maka orang yang celaka, orang yang sia-sia. Itu kaum munafikin disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang yang mengaku beriman, kemarilah Rasul akan memohonkan, akan mendoakan kalian, memohonkan ampunan Allah bagi kalian. Idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah, lawaw ru'usahum. Kepala mereka ngegeleng, enggan, berpaling, menjauh, tidak mau, tidak menginginkan hal tersebut, dengan 1001 dalil, dengan 1001 alasan. Dia bilang Rasulullah akan mendoakan kalian, mereka enggan. Lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasuddunahum mustakbirun. Mereka menjegal dari Allah dan menyombongkan diri. Kita orang yang paling mengerti Tuhan, kita orang yang paling bertauhid, kita orang yang paling beriman. Padahal mereka menjegal, menjegal orang dari masjid, menjegal orang dari zikir, menjegal orang dari peneladanan kepada Nabi, menjegal orang untuk dekat dan datang kepada Rasulullah, menjegal orang untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ra'aituhum yasuddun. Mereka menjegal, kami enggak mau hadir, kami enggak mau datang, kami enggak mau melaksanakan itu semua. Wahum mustakbirun, dan kami lebih baik mendingan duduk di rumah daripada orang yang hadir ke masjid untuk melakukan ini dan itu. Waliyazbillah min dhalik. Wahum mustakbirun, menyombongkan dirinya. Sehingga Allah Ta'ala yantakan, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum layaghfirullahu lahum. Sama, mau engkau mohonkan ampunan Allah bagi mereka atau tidak, engkau mohonkan Allah, ampunan Allah bagi mereka, engkau istighfar buat mereka ataupun tidak, Allah tidak akan mengampuni orang yang semacam ini. Kenapa? Sebab mereka enggak punya penghormatan, enggak punya respect terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi mengajarkan sifat penghormatan tersebut sehingga bahkan terhadap para sahabat Nabi bilang, ayatul iman hubul ansar, tanda keimanan cinta kepada kaum Ansar, tanda kemunafikan bughdul Ansar, benci kepada kaum Ansar, kepada Rasul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat beliau untuk hormat kepada pembesar-pembesar mereka, kepada asyr al-mubasyirin bil jannah. Nabi menyebutkan 10 nama dalam sekaligus satu waktu, bahwasanya mereka fulan fil jannah, fulan fil jannah, fulan fil jannah. 10 nama asyr al-mubasyirin bil jannah radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khusus tentang kaum Ansar, beliau sampai memuji mereka untuk menanamkan di dalam hati umat kecintaan dan penghormatan kepada orang-orang yang mulia. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya ma'asyar al-Ansar, wahai kaum Ansar, al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Hidupku bersama kalian, matiku pun juga bersama kalian, dikubur di tempat kalian. Ya ma'asyar al-Ansar, laulal hijrah lakuntum ra'an minal Ansar. Kalau bukan karena pahala hijrah, maka Allah akan jadikan aku sebagai orang Ansar. Kemudian Rasulullah mengatakan, amma tardun an yarji'an nas ila buyutihim bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah. Tidakkah kalian gembira, tidakkah kalian ridha orang-orang pulang ke rumahnya bawa harta, bawa hewan ternak, bawa hadiah, dan kalian pulang memboyong Rasulullah ke rumah kalian. Sungguh yang kalian bawa pulang lebih baik daripada yang dibawa pulang oleh orang lain, daripada hal-hal duniawi tersebut. Karena itu, bawa pulang Rasulullah ke rumah kita, di tengah-tengah anak-anak kita. Jadikan mereka terkoneksi, terhubung, mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Setiap orang yang terhubung, terkoneksi dengan Nabi Muhammad, keadaannya akan menjadi baik, rumahnya akan menjadi baik, anak-anaknya akan menjadi baik, istrinya, suaminya akan menjadi baik. Tetapi ketika terputus koneksinya dari Nabi Muhammad, walaupun sholatnya 1,000,000 rakaat, 1,000 rakaat, maka enggak bakalan menjadi orang baik. Saat dia terputus ataupun tidak punya hubungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bahkan para mujahidin terdahulu yang memerangi orang-orang yang murtad di Yamamah sana, para sahabat Rasulullah, slogan mereka
saat berjihad, wa Muhammadah, memanggil, menyebut nama besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hingga Allah Ta'ala anugerahkan mereka kemenangan berkat koneksi mereka yang erat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah, wallahu ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dhalika mathalahum fit Tawrah. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Ghafara li wa lakum kulla dhanbin azim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa li walidina wa li jami'il muslimin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، تقوى الإله الذي ترجى مراحمه، الواحد الأحد الكشاف للكرب. إلزم فرائضه واترك محارمه واقطع لياليك والأيام في القرب. أيها العباد، قووا روابطكم بنبيكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن الله تعالى سيسأل عن صلتكم بهذا النبي يوم القيامة، بل يسأل عن صلتكم بهذا النبي في القبور، كما ورد في صحيح البخاري أن الملك يسأل الميت في قبره ما تقول في هذا الرجل. فأما المؤمن فيقول هذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر فيقول لا أدري لا أدري، فضربه ملك ويعذب في قبره والعياذ بالله من ذلك. فقووا روابطكم بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وقروه، عظموه، احترموه، وأكثروا الصلاة عليه، واعملوا بسننه صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم من عباده جنه وإنسه، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الهدى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما ضل عبد به اهتدى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الكرام خصوصا سادتنا الخلفاء الراشدين خليفتي نبيك على التحقيق سيدنا أبي بكر الصديق. وارض اللهم عن الناطق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعن ذي النورين الذي استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن باب مدينة العلم وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام أهل المشارق والمغارب وليث بن غالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. وارض اللهم عن أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أمهما سيدة نساء العالمين فاطمة بنت سيد المرسلين، وعن أمها خديجة الكبرى وعائشة رضا جميع أزواج رسول الله أمهات المؤمنين، وعن الصحابة والتابعين وعن أهل بيت رسول الله أجمعين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، أذل الشرك والمشركين، اجمع كلمة المسلمين على ما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والقحط والجور والجدب والظلمة جميعا والفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والبلايا ما ظهر منها وما بطن، وادفع عنا اللهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين بما شئت عاجلا غير عاجل فعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. أغث المسلمين، أغث إخواننا المسلمين في فلسطين وفي جميع بقاع الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أهل غزة، اللهم انصر أهل رفة، اللهم انصر أهل أسقلان، اللهم انصر المسلمين في جميع أقطار الأرض طولها والعرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله تعالى أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.